don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamil tentang isu 400 sertai perhimpunan aman di pusat khidmat masyarakat Parlimen Tambun. Saya baca detail sedikit. Kira-kira 400 orang menjadi perhimpunan aman anjuran SSM 2.0 di kawasan 8 berhampiran pusat khidmat masyarakat Parlimen Tambun Meru Raya di sini hari ini. Okey, sama kita dengar respon itu daripada Tok Kamamir, dia orang Tok Kamamir macam biasa. Tak ya, membersihkan betul. Artinya korupsi. Ya. Masih lagi. Dan sekarang ini saya melihat dalam usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu membersihkan korupsi, inilah waktunya beliau diserang. Boleh saudara saya perjelaskan serangan yang mengatakan PMX gagal lah itu ini kerana apakah ada tajaan orang-orang yang terjebak dalam dunia korupsi? Silakan. Persoalan sekarang adalah mereka ini yang menyerang. Sebenarnya mereka di lapak kuasa, itu saja. Yeah. Saya nak hujah panjang-panjang, nak berliku-liku, nak joget-joget dalam isu ini tak perlu. Yeah. Mereka menyerang dengan satu matlamat, mereka lapak kuasa. Hmm. Pimpinan mereka sendiri, kita pun tahu yang mantan Perdana Menterinya, mantan pemimpin mereka, ada yang sedang didakwa di mahkamah, ada yang terpalit dengan kes rasuah. Ada yang itu sedang saja. Ada yang sedang disiasat. Ada yang akaun kena beku. Yeah. Itu saja tari mereka. Tari politik mereka adalah untuk mendapatkan kuasa itu. Supaya bila mereka boleh pegang kuasa, yang sedang didakwa, yang sedang ada kes, yang sedang ada kes rasuah, terpalit dengan pelbagai-pelbagai ini, bolehlah diselamatkan. Dalam masa yang sama, selamatkanlah sekali kedudukan parti mereka yang dah hampir nak karam ini. Sebab itulah akhirnya mereka terpaksa juga buat himpunan jual durian semalam dekat Tambun. Ini Pak Mus, apakah ini kalau betul berlaku, itu melunturkan keyakinan dunia terhadap negara kita, bertambah hancur lagi. Iyalah. Ya, kalau naik Perdana Menteri yang lain yang boleh tolerate ataupun ada tolerance pada ini korupsi, kronisme, nepotisme, penyakau dan sebagainya, saya rasa lebih teruk lagi negara kalau gitu. Itu perubahan apa? Boleh Pak Mahmud? Okey, sebab itu Datuk, saya begini ya. Kita memang memberi hak bebas bersuara kepada seluruh rakyat Malaysia. Kamu pembangkang ke, kamu aktivis ke apa, ya silakan. Dan saya bersetuju dengan komitmen Perdana Menteri soal itu. Tapi dari sudut yang lain, ada suara-suara yang seolah-olah mengatakan PMX ni sekarang dibenci oleh rakyat. Ya. Yeah. Okey, saya nak jawab simple aja. Kalau katakan PMX ni atau Perdana Menteri yang 10 ni dibenci oleh rakyat, itu hanyalah naratif. Naratif yang dibangun oleh yang berada saya sebutkan tadi. Kaki apa nama rasuah sebelum ini yang hidup senang lena, sampaikan tidur baring atas duit. Dalam toilet pun atas duit. Maknanya begitu mewah hidup mereka. Sekarang mereka dalam keadaan terdesak dan mereka nak buat macam mana, dan mereka gunakanlah kawan-kawan kami juga dulu, ya kan, sebagai kita pun simpati juga tengok kawan-kawan kita ni, kenapa kamu tak bersama dengan kami sekarang, kita dah ada kerajaan, benarlah kerajaan ni, tak nak jadi pembangkang juga, tak apalah. So maknanya saya nak cuba menjawab juga beberapa persoalan tadi. Maknanya kalau kita cuba melemah-lemahkan, walaupun dalam bentuk macam mana, melemah-lemahkan nama baik proyek PMX, kita gunakan kerajaan moden yang terbaru pula, YB viral kata baru ini di Kuala Kubu, kerajaan madani menggunakan 100 juta rasuah. Dia yang itu perangkap perkataan, kalau tak sebut rasuah tu SPRM tak apalah, tak payah ambil lah. Tapi kalau dia dah guna, dia tulis itu kerajaan madani telah merasuah 100 juta di Kuala Kubu Baru. Saya berharap kepada kawan-kawan tolong buat report cepat. Sebab jelas di situ satu tuduhan fitnah dan memang berkait dengan SPRM. Kan? So bersiap sedialah, sebab anda dah cakap kan abang. Macam mana? So berbalik pada persoalan tadi. Kalau betul kita ni sayangkan negara, kita sama-samalah bina negara ni. Ya.
cuba usaha, okey, tak apalah kalau kamu kata, oh kamu lah yang paling pandai mengurus negara, 33 bulan tak ada orang miskin, tak ada orang kelaparan, tak ada orang bunuh diri, okey lah, tak apa. Sekarang ni, kamu bukan jadi kerajaan dah. Kamu jadi, levelnya adalah kerajaan maknanya yang dah berlalu. Has been, maknanya. Sekarang ni, bantulah kami pula. Bantulah PMX pula. Sebab dulu kalau kita ingat, semasa Ismail Sabri dari UMNO, kan ada satu pakatan. Tuan Zaid, ada pakatan bagaimana nak bina. Itu cara pembangkang yang betul. So, sekarang ni heboh. Oh, pasal apa kami tak dapat bajet. Siang malam cerita itu, orang kampung pun kata apalah. Macam mana saya nak pergi kenduri, saya pun tak ada duit. Tak payahlah nak cerita macam itu. Di Parlimen lah. Dan kadang-kadang, Dato', kita pun rasa, eh memang tak layak lah. Dia orang nak jadi kerajaan balik, bahaya. Maknanya kalau katakan peringkat nak bagi duit, duit kenduri pun Diungkit. Lepas tu nak minta juga bajet. Letih lah kalau macam ini. Betul. Saya nak tambah sikit pada apa yang Abang Mus cakap. Inilah yang saya sebutkan di awal tadi, perbezaan pembangkang ketika Pakatan Harapan dan perbezaan pembangkang hari ini. Saya nak menyambung hujah Abang Mus tadi. Ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang, tidak semua masa kami menentang. Ada waktunya kami menentang dengan keras. Kita bukan buat demo jual durian, tak ada. Kami punya demo, Abang Mus ni dulu otaknya. Tak ada sikit-sikit. Kita bersama dengan rakyat dan rakyat bersama ketika itu. Kita ada mood itu bersama dengan kita. Demo kita tak ada yang kecil-kecil. Tapi bukan semua masa kita keras, tak ada. Betul. Ada masa kita matang, ada masa kita menyokong. Pernah ketika masanya kita menyokong bajet kerajaan. Ini berkali-kali berlaku. Pada ketika itu semua orang expect Ketua Pembangkang bangun membantah. Ketua Pembangkang tidak bangun kerana ada kepentingan rakyat di dalam bajet kerajaan itu. Maksudnya apa? Maksudnya pembangkang ketika itu, ada masanya kita berhujah dengan keras, ada masanya kita berlembut, ada masanya kita bersetuju, ada masanya kita menerima dasar kerajaan. Malahan untuk menjaga kestabilan politik 33 bulan, asyik tukar Perdana Menteri daripada zaman Tun Dr. Mahathir, tukar kepada Tan Sri Muhyiddin, tukar pula lagi kepada Ismail Sabri. Untuk mengelakkan pertukaran secara berterusan, pembangkang mengambil langkah drastik dengan memeterai MOU. Ini tidak dibuat pun pembangkang hari ini. Kita nak jaga kestabilan politik itu, Ketua Pembangkang meterai MOU dengan Perdana Menteri. Ini tak dibuat langsung pada hari ini. Nak meterai MOU, panggil, nak runding pun tak. Panggil berunding pun tak nak. Malah dia lagi sanggup lari daripada Muar ke sini. Mengecam kerajaan. Apa tu, ada juga yang ajak saya. Kadang-kadang tu, ini Pak Mo, saya kadang-kadang saya teringat zaman presiden saya jadi Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Najib, banyak juga yang dia buat. Ada juga kebaikan. Kena terima hakikat. Soal apabila dia ditomah dengan macam-macam, akhirnya tumbang. Siapa master? Saya melihat masanya untuk mewujudkan Najib sentrik itu, siapa orangnya? Orang sama juga. Dan hari ini cerita yang sama juga. Sekarang ini diwujud pula Anwar Ibrahim sentrik. Dulu dah Najib sentrik dengan macam-macam cerita. Kadang-kadang kesian juga. Tapi akhirnya sekarang ni, tapi saya ingat tidak mungkin berjaya lah usaha yang sekarang. Sebab itu saya melihat apa yang berlaku di di Tambun semalam. Saya ingatkan yang datang tu ada sekurang kurangnya 10,000. Kan. Nantilah, tapi kalau setakat 3-40 orang, 50 orang terjerit-jerit. Lepas tu lah kali end up-nya hari ini ditahan pula dah. Ini bukan perhimpunan kali pertama, Datuk. Ini perhimpunan kali yang kedua. Perhimpunan kali kedua, ya? Perhimpunan kali kedua. Kali pertama pun tak ada sambutan. Kali kedua pun begitu rupa. Tak, dalam sejarah, Datuk, mana pernah kami buat sebelum-sebelum ini, kalau kami buat demonstrasi itu, biasanya kami makan, bukan makan lah, minum air itulah, air kuning tu. Tapi dia tambah ini bagi roti pula. Dapat lagi. Dapat roti lagi. Bagi air pula lagi mineral. Pejabat ahli parlimen melalui inisiatif Angkatan Muda Negeri Perak turun menyantuni peserta semalam. Sebab ada yang melihat lama sangat tak ada orang, ada orang tua, ada budak-budak, ada ada nampak. Jadi bagi roti bila sentuh bat ini, brother, tengok dia tulis, kita dia tulis apa sini, anjing dapik ni. ini akhlak dia tadi. Nah, ini yang saya kata tadi, macam manalah hangpa nak jadi apa nama, kerajaan yang baik. Ha, dulu kita buka sikit dia. Yang ini mungkin dia tak lahir lagi.
Sebab Pakatan Rakyat dulu, berapa tahun kita bersama dengan PAS? Betul, betul. Yeah. Tiba-tiba pula, dah peak pula. Dulu, kalau maknanya kalau duduk guru Haji ada hadiah wang ni, kalau jumpa dengan Lim Guaim, peluk-peluk lah. Ya, betul. Kan, dia kan dia kata apa? Dia kata jangan, PAS takkan lupa jasa DAP. Tapi nah, pengikut-pengikut yang tak berakhlak ni, tang kita tak boleh. Dia boleh. Halal untuk enta, haram untuk anak. Tak, saya sekali lagi saya merasakan bahawa sudah sampai dalam keadaan kita ni dalam keadaan kegawatan ni sebenarnya. Ya, yeah, ya. Gawat ekonomi tak berapa gawat, sebawah mengatakan gawat ekonomi, tapi saya lihat gawat politik yang muka-muka, dan ini yang boleh merosakkan, menghancurkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap negara kita. Apakah ini tujuan mereka? Ya. Okey, Datuk, saya respon ni. Mau tidak mau, kalau saya selalu bawa tiap malam isu Gaza, terima atau tak terima, suka atau tak suka, bagi saya, apa yang telah dilakukan oleh PMX, misalnya ada pertemuan Liga Arab dengan ASEAN, itu satu langkah strategik, politik, geopolitik antarabangsa. Kemudian sana ada pertemuan-pertemuan beberapa kali dengan pemimpin Arab dan sebagainya. Beberapa hari yang lepas ada langkah Beijing. Di mana langkah Beijing itu HMS Hamas bersama dengan Fatah dan ada 12 kumpulan pertemuan lagi. Semua sekali 14. Dah bersatu dan duduk bersama-sama di bawah kawalan Beijing. Ini satu langkah. Ingat boleh lahir 24 jam? Tak boleh. Tak ada. So kalau kita sebut ini, ini pengikut Anwar. Tapi kita kena cakap terus terang. Setelah adanya, baru ni ada ura-ura mengatakan bahawa US dan Jepun minta. Itu memang viral ketika itu. Mungkin ada beberapa langkah tidak diumumkan. Setelah itu cukup strategik dah. So, saya melihat apa yang berlaku di Palestin itu, ini kifarat apabila pemimpin sama pemimpin bertelagah. Saya cukup takut kerunsingan saya ini boleh berlaku di negara kita. Kalau kita sama kita bertelagah, caci maki, hamon, tidak ada budaya lagi. Allah. Perkataan-perkataan yang dalam kain pun diselongkar habis-habisan. Saya rasa hina sangatlah warga bangsa kita berpolitik. Dan akhirnya apakah tidak mungkin kita akan menjadi mengulangi apa yang dialami oleh warga di Gaza, warga Palestin. Cuma saya nak ulas sikit Datuk yang tentang Datuk menyebut soal gawat politik itu. Saya ini mungkin kita berbeza pandangan sedikit. Sila. Di peringkat ini saya tidak melihat ada kegawatan politik pun. Kedudukan hari ini dengan kedudukan 33 bulan ketika jauh sungguh. Kalau kita nak meletakkan satu stigma gawat politik jauh kita. Betul. Ini tak ada kegawatan politik itu. Kestabilan politik stabil sungguh. Yang mereka serang sisi Datuk Zahid, timbalan Perdana Menteri. Adakah Datuk Zahid dan Perdana Menteri ada kacau? Tak ada. Adakah parti komponen kita sama kita dengan GPS, kita dengan Barisan Nasional ada isu? Tak ada. Tapi ketika mereka memerintah itu ada. Semua kegawatan politik itu berlaku. Tetapi ketika kini kedudukan sekarang kita bercakap, tidak ada kegawatan politik itu. Tapi persepsi yang mereka tunjukkan dengan cara keras melontarkan pandangan secara tidak berakhlak itu supaya rakyat melihat bahawa ada kegawatan politik itu. Dalam persoalan jelas itu tak ada. Kerana itu bila Abang Mus bercakap tadi, Perdana Menteri kita boleh pergi keluar negara, kita melihat, kita merasa bangga melihat sosok Perdana Menteri yang dihormati hampir di semua negara. Kelantangan dia bercakap soal Palestin misalnya, dia menyebutkan di persidangan-persidangan antarabangsa. Ini satu sosok yang sangat berani. Kenapa dia boleh seberani itu, Perdana Menteri kita yang ke-10 ini? Kerana di belakang itu, kestabilan politik itu tidak gawat. Parti-parti komponen itu bersatu padu. Politik itu jalan baik, ekonomi kita baik. Walaupun ada setengah pihak kata ekonomi gawat. Ini persepsi yang mereka mainkan, seperti mana yang Datuk Kamal sebutkan tadi. Bila mata wang itu tinggi, mereka tak cakap. Tapi bila mereka mata wang itu rendah, mereka hentam kita sampai itulah ke tandak. Itulah yang terbaik untuk balon. Seperti mana Perdana Menteri sindir baru-baru. Inilah isu BlackRock misalnya. Bila tang kena batang hidung, dia tak bercakap. Tapi bila kena tang sikit, yang sikit itu mereka ketengahkan. Ini kejujuran pembangkang yang kita lihat.
tidak pernah mahu mencerakinkan isu secara keseluruhannya dan memberikan pandangan separuh-separuh masa kepada rakyat. Seolah-olah rakyat beri teruk kerajaan ni. Tapi sisi yang baik itu 80% tidak diceritakan. Sepakmu kena macam mana? Saya melihat gini. Kita tak dapat nafikan. Mereka terkejut dan mereka jadikan isu politik. Kenapa apa, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh berjumpa dengan HMS, Hamas di Qatar misalnya. Nampak hubungan tu begitu baik, mesra. Kita nampak ada chemistry di situ. Kita kena ingat bahawa guru, kita kena tengok ya, guru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat dia percayai, iaitu Allahyarham Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, juga adalah guru kepada Dr. Ismail Hanif. Mereka ni semacam ada satu chemistry tu, dan itu dibangunkan. Syekh Qaradawi pula, Datuk, dia bukan sosok ataupun tokoh yang biasa-biasa. Dia terpaksa keluar daripada Mesir kerana dianggap dia sebagai teroris. Tetapi oleh kerana dia dinilai begitu baik oleh kerajaan Qatar, lalu dia tinggal mendapat suaka politik di Qatar. Dan di situlah dia membina salah satu daripadanya, Datuk, ialah Persatuan Ulama Sedunia. Sekarang ni, Datuk, 100,000 lebih ulama satu dunia ni berada di bawah, benaung di bawah, benaung di bawah Persatuan Ulama. Dan satu daripadanya ialah apa pandangan-pandangan Syekh Yusuf Qaradawi pun dalam banyak buku-buku dia, dia tetap mengatakan bahawa okey, ini jalan kita. Jalan kita adalah dalam perdamaian tadi. Sebab itu ketika Nahdah, parti Nahdah, di Tunisia, Syekh Rashid Al-Garnoushi, bukan Nakba lain, pemberontakan. Ini Nahdah, parti Nahdah, di bawah siliaan apa nama tu, Dr. Rashid Al-Garnoushi, Tunisia. Bukan Datuk Ulama, bukan. Dan Datuk Ulama Indonesia. Dia kata gini. Setelah dia balik selamatkan berlakunya revolusi di Tunisia, dia balik ke Tunisia dan dia mengatakan bahawa okey, kami perjuangkan, tapi bukan tujuan kami untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kekuasaan. Sebab itu dia bagi peluang kepada anak muda, dia silakan. Sebab apa? Dia membaca politik dari sudut yang lain. Politik ada, politik ada akhlak. Politik bukan nak rebut kuasa. Dan alhamdulillah, walaupun bagaimana nampak stabil. Dan begitulah juga kita berharap dengan adanya PMX yang mesra dengan mana-mana pihak, bahkan beliau bercakap secara telus berdepan ketika ditanya oleh wartawan di depan Chancellor Germany tentang kenapa kamu ada hubungan baik dengan Hamas. Aku ada hubungan baik dengan biro politik Hamas. Sebab dia sebagai badan politik. Kenapa aku nak bergaduh pula dengan badan politik? Itu menyebabkan, Datuk, sehari dua sebab itu Chancellor turun ke Chancellor Jerman. Turun ke Israel dan bagi bantuan dan sebagainya. So kita dapat lihat begini. Takkanlah benda yang baik macam ni hangpa kata tak cantik lah. Benda baik, benda baik lah. Benda baik, benda baik lah. Walaupun dia cakap di sini macam-macam lah. Macam-macam dia betulin lah. Ada biasa, no problem. Tetapi di waktu yang sama, Datuk, saya menyeru dan berharap kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Malaysia ni, janganlah taruh nasi dalam periuk. Saya tidak melihat dalam nasi dalam periuk. Okey. Saya melihat bahawa taburan nasi dalam periuk itu okey. Kalau nasi okey. Tapi kalau so pasir itu maksud saya tu bukan periuk orang lain. Periuk sendiri, sebab apa yang mereka lakukan ini adalah sabotaj politik, sabotaj ekonomi. Kalaulah semalam okey berlaku di Tambun. Katalah ramai orang datang ada 10,000 orang. Media antarabangsa akan memainkan. There is instability in Malaysian politics. Kalau ini berlaku, okey, apa jadi lakaran dalam dunia? Pelabur-pelabur dah siap sedia ni. Sekarang ni Tuan Syed, you pun dapat tahu juga macam mana pelabur-pelabur dia datang. Dia bukan boleh terima terus duit tu masuk dalam kantong kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke San Francisco. Okey, bersetuju nak melabur 4 bilion katanya, 4 bilion dolar atau 15 bilion.
duit tu masuk mestilah diperhati duit-duit datang ni. Mana takkan Malaysia nak jadi center of amla dan apa money laundering pula. Dato' Seri Anwar Ibrahim pergi ke Jepun, ke China. Nak bawa masuk pelabur dari China. Takkan nak terima bulat-bulat. Okey, 20 bilion dia kena terima. Mestilah diselidiki untuk projek apa. Ini makan masa tapi itulah dituduh. Bagi tapi Dato' menariknya dua hari lepas Menteri Luar Rusia datang. Menteri Luar Rusia. Okey, ada yang tanya, Rusia datang ni buat apa? Yes, satu daripada ni adalah supaya Malaysia ni bergabung di bawah BRICS. Yes. So BRICS ini adalah pakatan ekonomi dan politik baru. Dan takkan nanti ada puak-puak ni kata pula, mereka ni dulu dia ni adalah ejen Amerika. Sekarang nak jadi ejen apa pula? Tak, saya kadang-kadang yang baik juga yang kena. Dia puak benda. Kadang-kadang saya lihat apa saja pun arah ke sana. Kalau ada orang tadi saya seriau juga tadi sebab berkabar saya tengok dalam media sosial ada seorang kata nak bunuh diri apa dekat Tendung. Dekat Sungai Tendung masa tu wanita. Dan sama ada yang lama atau baru tak tahulah. Hari ini saya kata mesti nak kena badun PMX juga dia salahnya. Lain tak ada. Cuma kita mengharapkan bahawa untuk nak berpolitik disilakanlah. Saya selalu mengatakan politik ini adalah the art of deceiving mankind. Satu seni percaturan minda. Caturlah sebaik mungkin. Bukan kita menjatuhkan dengan maki hamun Pak Moh. Ya, betul. So, biar matang. Sebab tu saya panggil Pak Moh malam ini, sebab Pak Moh adalah orang yang otai reformasi. Kan? So sekarang ini menjaga Allah. Kebajikan para otai reformasi. Apa yang Pak Moh buat sebenarnya Pak Moh? Nak tanya juga tu. Bagi pulang pada Pak Moh. Ini baru peringkat awal. Okey. Jadi, okey, saya nak membuktikan kepada kawan-kawan mungkin mereka ini otai ini mesti banyak dapat projek dan sebagainya. Wallahi, kita bukan kerja projek. Tapi kalau nak bagi tak apa. tapi kita bukan kerja projek. Usahakan projek. Minta maaf ya Tuan Syed. Kita dapat kelulusan ni walaupun kita penyokong kuat setahun. Setahun menunggu. Setahun. Tanya ini belum lagi selesai dah bahagian apa nama ini, SB. Ini Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution ni kena. Nah, maknanya Dato'. Maknanya itulah telus. Ya. Itu ketelusan dan itu maknanya kita bukan menggunakan kuasa tanpa susun. Maknanya apa? Tidak ada istimewa. Tidak ada istimewa. Walau itu selalu kita tekankan. Taklif wala tashrif. Tanggungjawab dan bukan keistimewaan. Ya. Bagi saya kau terlalu istimewa bagi aku. Saya nampak gayanya bersembang dengan Tuan Saib, bersembang dengan Pak Moh ni. Alamak. Dah 3 minit dah lanjut ni. Masuk dalam dia. Sedap sembang ni. Saya kena panggil lagi ni. Sebab saya ingat akan datang saya nak sebab saudara Muklis dia bertanya, minta diulas zaman-zaman santai waktu Datuk Seri Najib mentadbir negara. Kita ada BRIM, kita ada Klinik Serta Malaysia, kita macam-macam yang dia buat tapi tak dapat kita nak ulas. Saudara Muklis minta maaf, jangan marah kat saya. Kena panggil ni Datuk. Kena panggil seorang UMNO juga. Saya orang UMNO? Dahlah Datuk, seorang tak cukup lah. kena ada juga yang dulu pengajian kita ni. Pengajian Datuk. Cuma sayangnya KJ dia pergi keluar sekejap. Patutnya dia jangan keluar sekejap. Tunggulah dulu. Sampai tunggu dia. Saya suka nak ambil Presiden UMNO punya ayat. Keluar terus. Okay. Saya baca detail lagi. Perhimpunan julung kali dianjurkan SSM 2.0. Tahun ini turut disertai beberapa wakil pertubuhan bukan kerajaan yang diketuai pengurusi SSM Datuk Tuan Faizal Ismail. Turut kelihatan ahli Jangkasa Biro Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bat Peguam dan aktivis Muhammad Rafiq. Kena tuan, kita tengoklah semalam pun orang kata duk viral kan. Baik pun dah tak ramai sangat orang ni waktu lah orang cakap macam reunion, family day pun ada juga. Tak apalah, apapun kita biarlah kat mereka. Akan itu menyokong kerajaan berpada dan PMI Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.